Nama saya Istis Nika, saya sebagai CEO di Oko Official. Untuk pertama kali saya kepikiran buat online shop di tahun 2016, tawarin teman-teman saya buat ikut nitip gitu, order boxy sweater yang waktu itu lagi hits. Saya jual waktu itu dengan harga Rp65.000 udah include jasa titip, dan mereka bilang boxy sweaternya bahannya bagus, tebal, dan dia bilang kualitasnya sama dengan online shop yang jual 80-150.000 ke atas. Nah, di situ saya mulai coba tawarin lagi, dipajang di status BBM, di status Facebook, dan teman-temannya yang lainnya juga ikut pesan. Kemudian udah gitu saya mikir lagi, kayaknya ini kalau disebarluasin lagi bakalan jadi bisnis yang lumayan nih. Jadi saya coba buat di Instagram. Setiap harinya saya mikir gimana caranya nyari pelanggan yang lainnya biar orderan banyak nih, dan kemudian saya coba tanya teman-teman kayak kalau endorse tuh feedbacknya apa sih gitu. Saya coba, kemudian di saat dia posting saya beneran kaget gitu, kok bisa ya dengan di endorse ke dia followers langsung naik 1000, dan orderan juga mengikuti. Waktu itu biasanya saya dapat orderan 5 piece per hari, kali itu saya dapat 25 paket buat kiriman. Itu pertama kali saya kirim 25 paket di situ. Untuk pertamanya saya lihat iklan si cepat di explore Instagram. Kemudian saya lihat nih visi misi mereka itu, dia bilang 15 jam sampai untuk mengirim paket ke wilayah Jabodetabek. Penasaran sih, masa sih gitu? Karena selama ini ekspedisi yang saya pakai itu selalu ada komplain gitu. Dan saya penasaran pengen nyoba ekspedisi ini, saya kemudian coba komen di Instagram, saya tanya bagaimana cara bergabung menjadi membernya. Beberapa hari selanjutnya pihak si cepat menghubungi saya ya, sellernya menawarkan untuk bergabung dan menawarkan feedbacknya, segalanya dijelaskan. Kemudian saya coba untuk beberapa waktu, ternyata mendapat tanggapan positif dari pelanggan saya yang biasanya 2 atau 3 hari sampai, ini 1 hari udah sampai. Kebetulan pelanggan saya emang lebih banyak di Jabodetabek, jadi hari ini kirim, besok udah sampai. Menurut saya sih si cepat ekspedisi yang terbaik untuk saat ini, karena dia pelayanannya cepat, baik juga. Layanan servisnya juga baik, kalau ada komplain cepat tanggap, bantu sekali oleh si cepat untuk pengiriman transaksi online saya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba berbisnis, sampingkanlah malu dan takut, lakukanlah yang kalian inginkan, eksplorasi dan kemakan dengan senang hati, lakukan dengan semangat dan penuh misi, temukan sesuatu yang unik untuk berbisnis, atau siapkan dirimu untuk berani.